Gigi. Gores super reload sosial untuk menang antara 100 pengalaman unik. Macam mana sedap kuih, Mak? Oh, sedap. Sedap. Mak buat ini untuk kau, Jami. Tadi kau kata... aku yang bagi kuih ini, kau kata kau cepat sangat nak cepat nama, ya? Dalam amari aku tadi, aku tahu. Mananya kau lah, ya, tapi Jami. Tapi memang sedap. Tapi memang sedap. Terima kasih, Nak. Mak berjogang mata buat-buat. Pasal apa? Masa Mak buat ini, nak bersih masa itu. Berapa? Berapa biji kuih tadi kau makan ini, Nak? Dua. Dua. Ah, aku bohong. Kalau dua, Mak tak cas kau mahal. Ada bayarannya. Kau macam nak meniaga pula kuih aku tu. Iya. Pada masa sekarang, ini saya dah buat lama tapi tak keluar-keluar pun buku yang saya tulis. Jadi saya menulis buku tentang dunia penyiaran di Malaysia dan perubahan dari masa ke semasa. Baguslah. Kenapa tak keluar buku tu? Karena saya sentiasa apabila... bukan. Menulis-menulis kemudian terus berhenti. Pergi makan kemudian bersiap dan makan semula. Dari dulu aku tengok. Tengah-tengah homework tidur. Aku juga dah siap. Tak apa. Nanti kita tanya lagi. Jemput makan, Nak. Studio lain tak ada. Ya. Di radio tapi hari raya aje lah. Lepas ni kalau kita orang buat begini terus dapat surat. Dan sudahkah Suami ada protege-protegenya? Kita tak tanya pun dah. Saya rasa di Astro Awal ni kita mempunyai ramai orang yang berbakat. Dan untuk setiap program kita ada program hiburan, kita ada gala TV, kita ada bisnes, kita ada sukan, kita ada buat bicara, ada sudut pandang, dan program saya sendiri Ajana Wandi di mana anda bertiga datang. Yang pentingnya kita melatih satu sama lain. Jadi dari masa ke semasa saya akan adakan satu sesi, maknanya kita dah mengacara, kita dah jadi wartawan, apa yang boleh kita perbaiki. Kerana yang paling penting ialah masyarakat kita dah berubah dan menjadi pandai. Jadi apabila kita bercakap dengan orang yang pandai, bagaimana cara kita, bagaimana kita mengolah cerita kita, itu yang penting. Kalau kita sama seperti orang lain, orang tak nak tengok kita. Betul. Kalau tetamu itu lebih pandai pada kita, lebih baik bagi dia saja jadi pengacara. Mengapa saya tidak pagi kena mendengar Sinar FM contohnya? Kerana saya rasa Sinar FM ni ada magic. Bukan sihir. Sihir itu ini Mak Banang saja. Tak, jadi magic di antara tiga orang tu. Jadi saya mengkaji dan saya cakap dengan rakan-rakan saya di Astro ni, inilah dia magic. Dan kita perlu ada magic tapi dalam bentuk yang berbeza. Mananya trio magic lah ni kita ni. Lagu begitu. Terima kasih lah atas pujian tu. Bukan senang ya. Betul kan, sikit tudung kau tu dah selek ya. Aku tengok kau ni macam kena tinggal laki saja. Kau ni cakap macam kena dinding sendiri. Saksikan secara eksklusif sebentar selagi. Aku jolok juga tegak kau nanti. Selama panjang bersama dengan Suhaimi Sulaiman. Selepas lagu ini, Rina Rahman, Ku Ingin Bahagia. Sama lama pun. Di sinar pagi. I follow.